Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren Jenar Barber mau bikin apa ya? Setengahnya live, setengahnya tutorial. Ini style tadinya habis ngobrol-ngobrol sama Loren, mau dipotong kayak gimana? Maunya kayak gini katanya. Oh ya, saya punya style kayak gitu. Dan style itu saya kasih nama style Jankis ya. Dan kali ini style Jankis mau saya keluarkan lagi. Sebenarnya style Jankis ini sudah lama Loren buat. Dan kali ini ada pelanggan satu ini minta dibikin style yang agak berbeda, yang katanya tadi ada kayak gini rambutnya agak panjang. Dan kebetulan style itu yang diinginkan mengarah ke style yang dimiliki oleh Loren Jenar Barber, yaitu style Jankis. Dan kali ini akan Loren tempatkan di stylist yang satu ini. Oke? Saksikan konten Loren sampai selesai. Dan selamat menyaksikan. Go! Go! Langsung aja dengan pengambilan awal ya. Karena ini Loren sudah hafal benar dengan stylenya. Maksudnya gaya rambutnya. Jadi Loren nggak perlu ada ragu-ragu atau gimana, enggak. Loren tidak hafal benar karena ini style Loren yang buat. Langsung menggunakan pas nomor 2 ya, untuk mengambil pola pertama. Ini belum mengarah ke gradasi ya, masih mengambil pola awal dulu. Barat kendaraan atau sepeda atau apa gitu, bodinya atau kerangkanya. Loren bikin style kali ini, bikin video kali ini, Loren buat kali ini juga Loren akan upload. Jadi nggak tunggu besok 1-2-3 hari, nggak, langsung Loren upload. Oke, untuk pengambilan tahap awal yang dimulai dari fase nomor 2 ya guys ya. Udah terlihat ya fase nomor 2. Udah selesai untuk bagian samping kanan. Ini kanan ya, kalau di kamera biasanya terlihat kayak kiri. Untuk bagian belakang sudah Loren ambil tadi ya. Tinggal pengambilan atau pembentukan pelan-pelan. Oke, kayak gini. Langsung aja satu persatu selesaikan dari sisi kanan. Untuk tahap kedua, mengambil dengan vas ya atau alas nomor 1, lihat ya. Langsung aja. Ini gerak-gerak cepat. Loren akan kasih video ini berdurasi 10 menit aja. Jankis ini stylenya oke banget guys. Maco banget. Halo bos. Bos stylist. Ada ke sana, tuh kan dateng kan kamu sendiri kan, iya kan? punya anak apa? Punya anak satu. Punya anak satu guys. Loren kirain masih bujang guys. Masih soalnya awak, yuk hanya lihat yang dulu. Masih kelihatan ganteng guys. ya. Orang mana guys? Oh, bos, orang mana bos? Orang Mojokerto kah? Orang Surabaya kah? Orang mana gitu? Mojokerto, orang Mojokerto.
pola bagian kanannya, pindah ke bagian kiri ya. Let's go. Ikuti terus. Langsung diambil bola bagian kiri guys ya. Sudah selesai. Ini bagian yang kiri guys. Belakang juga sudah selesai. Tinggal pembentukan pola bagian atas yang terakhir. Keren potongan ini. Metal. Sudah sama. Oke. Sudah selesai. Tuh. Coba Loren bersihkan dulu, dilihat dulu untuk mengambil rambut bagian atas. Diambil seberapa? Terlihat sudah mengambilnya ini kira-kira ini 1 cm. Saksikan terus guys konten hari ini. Sudah selesai nih guys, terakhir dirapikan sama Loren, dikasih trik ya biar sempurna stylenya atau gayanya. Oke banget. Lihat ini stylenya Jankis, karyanya Loren Cina Barber. Kita pelan-pelan saja melihatnya. Oke, untuk bagian belakang naik ya. Sayang ini pencahayaan dari luar, karena apa ya, pencahayaan dari matahari mengalahkan lampu LED yang ada di kameranya Loren. Keren ini guys, coba lihat tuh yang dipotong atau stylenya ketap ketip. Itu anaknya guys, main-main di sana dari tadi sendirian. Hey dadah ke kamera. Dadah ke sini. Malu dia guys. Oke, terima kasih sudah menyaksikan konten Loren kali ini ya. Mudah-mudahan jasa baik Anda terbayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Loren akhiri untuk konten kali ini. Boy, dadah. Sip. Oke kan gayanya kayak gini? Oke banget.
Oke, good luck untuk Anda semua. Lanun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eng ing eng.